Hai guys, kembali lagi dengan Pandora Holiday. Kali ini Pandora Holiday ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini terletak di Jalan Pos Kota nomor 2 Jakarta Barat, yang dimana museum ini masuk ke dalam kawasan Kota Tua. Ini ada informasi tentang perjalanannya waktu gedung ini ya. Gedung Kapan Justice. Nah, kalau itu sejarah gedungnya tuh. Ini sejarah keramik Indonesia. Langsung ke atas atau gimana? Sini aja. Sini aja. Ini Basuki Abdullah. Pelukis yang fotografer pelukis terkenal. Bagus kan? Mahal. Gambar dapat di scan dengan CD. Di scan-nya biar apa? Nih, aplikasinya download. CD Home. Kita mungkin kurang tahu tentang seni ya. Jadi kita mikir itu apa? Itu cuma cerita sendiri. Yang keramiknya di mana? Ini pasti seputar lukisan zaman penjajahan, terus banyak kan ya pas zaman revolusi. Ini order baru nih. Nah, ini order baru. Dari tahun 96 sampai 98. Nah, ini yang di kawasan ini, maksudnya yang di tempat ini lukisan yang dihasilkan pas zaman order baru. Bisa pada kaca.
Ya ini keren. Bagus. Buka. Luas ya. Luas. Ini Megan baru, order baru, Megan baru. Hmm. Kita masuk langsung ya. Cahayanya langsung. Ini ayat di atas putih, nggak tahu ayat apa sih. Ini juga masih jaman order baru nih. Tembikar ke Viet. Ini bagian apa? Di atas juga ada. Durasinya udah banyak juga nih. Kenapa ada di Indonesia ya? Kondisian itu sama. Karena kapal karam. Jadi hak milik kita. Nah ini Jepang. Mau berbagi kali ini. Ini buatan Eropa. Biasanya sih kalau kayak ini kayak apa namanya pertukaran, jadi contoh keramik kita ada di negara orang kayak gitu-gitu, jadi buat pengetahuan rakyat nggak warga negara gitu. Ini buatan Indonesia loh, ini buatan Cina loh, ini buat Jepang kayak gitu. Jadi setiap negara pasti mengadakan selalu kayak pertukaran benda-benda seni gitu loh. Periode dinasti. Nah. Ya kan? Udah kan kita udah kesini nih.
Tumben ini semangat. Semangat. Kita sudah makan 400.000. Kalau pengen nemuin kayak gini berharga, bisa jual. Kenapa? Kalau nemuin begini. Tergantung ya, tergantung. Kalau ketemu sama kolektor, kolektor barang-barang ini ya, dan ternyata itu punya nilai atau historisnya, pasti mahal gitu. Cuman kalau nggak ada nilai historisnya, terus juga nggak oke, kayak bakalan ke ini kayak gini-gini, nggak mungkin lah pasti. Nah, kalau nemuin yang kayak gini ini benar kepala ya, mana ya? Pasti laku. Nah, ini temukan zaman Majapahit. Yang zaman dinasti dinasti itu pasti ini apa tuh bang atau cuma bulu model Gucci mahal itu kalau ada nilai historisnya sama tahun pembuatannya itu pasti akan mahal, dan di maksudnya kita jualnya ke orang yang memang paham gitu. Kalau nggak paham mah nggak, ya nggak dianggap gitu. Keter kayaknya sih ada satu, dulu pernah lihat satu keramik itu gede keramiknya, dan itu tuh kalau kita punya uang itu dijual.
Kenapa? Enggak. Iya bagus. Guys, sekian holiday kali ini ya. Semoga holiday kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye.